have done, saya telah buat sedikit research lah tentang apakah kebaikan ikan haruan. Salam, saya seorang pakar pembidanan dan sakit puan yang bertugas di IMU Klinik Bukit Jalil dan juga di Hospital Tuanku Jaafar Seremban yang merupakan teaching hospital untuk International Medical University. Sebenarnya, selalu juga ditanya oleh ibu-ibu yang mengandung, terutamanya ibu-ibu yang melalui pembedahan caesarean, kan? Sama ada perlu tak mereka makan ikan haruan, kerana banyak actually kan iklan outside there ataupun di luar sana yang mengiklankan supaya minum pati ikan haruan. Okay, so actually I have done, saya telah buat sedikit research lah tentang apakah kebaikan ikan haruan. Nama ikan haruannya ialah snakehead mural. Actually ada beberapa studies yang telah dibuat mengenai ikan haruan ni. Dan banyak studies ni menilai kebaikan ikan haruan untuk wound healing lah, ataupun luka jadi sembuh lebih baik ataupun lebih cepat ataupun tidak, kan? Scientifically, ikan haruan tu sendiri actually banyak ataupun mempunyai banyak fatty acids and amino acids. Ada gaya baik? Of course. Sebab bila kita melalui sesuatu situation yang stressful, badan kita perlukan lebih banyak protein dan juga fat other than carbohydrates lah untuk proses penyembuhan. Ya, jadi apabila you went through ataupun you melalui kelahiran tu sendiri dah stressful, and then pembedahan is going to tambah lagi lah the stress kan pada badan. Jadi maknanya pemakanan itu sendiri other than ikan haruan lah ya, pemakanan itu sendiri is actually super important untuk ibu-ibu supaya penyembuhan luka-luka jadi lebih baiklah, ya. Kita tahu ramai orang yang bercakap tentang berpantang dan sebagainya, kan? Jadi actually diet yang seimbanglah yang penting. Now, ikan haruan ni apa yang studies tu telah tunjukkan, the latest one ialah tahun 2018. Sebenarnya memang, tapi ni kepala ikan haruan mempunyai kebaikan sebagai anti-inflammatory ataupun mengurangkan radang, platelet aggregation, maknanya mengelakkan darah beku ya pada luka-luka, dan juga it shows memang dia improve wound healing, maknanya mempercepatkan proses penyembuhan ya. Okay, so maknanya ada kebaikanlah pada ikan haruan ni. Tetapi ada juga studies yang menunjukkan ikan haruan ataupun apa-apalah yang bersamaan dengan ikan haruan yang mempunyai high fatty acid ataupun amino acid ni tadi, dia sebenarnya baik untuk luka yang bahagian superficial, maknanya di bahagian luar ataupun di kulit ataupun yang tidak melibatkan bahagian dalaman. Sebab luka di bahagian luar ni memang sebenarnya secara natural dia mudah sembuh ataupun dia cepat sembuh. The interesting is bahagian dalaman sebenarnya memerlukan lebih masa untuk sembuh. Jadi sekiranya you makan sesuatu seperti ikan haruan ni, the fear is bahagian dalaman juga cepat sembuh sebelum sewaktunya. Jadi the fear is boleh mendapat banyak addition, kita panggil lah daripada bahasa surgery-nya kan. Addition ni maknanya bahagian dalaman lebih mudah melekat lah. Jadi kalau sekiranya you perlukan the next operation,
jadi keadaan lebih susah untuk surgery itu sendirilah, surgeon susah nak buka dan sebagainya. So ada contradictory. So kalau tanya saya sebagai pendapat saya, tak ada study yang kata tak elok, tak ada study yang kata totally elok. Pada saya, kalau sekiranya apa yang lebih penting untuk ibu-ibu ialah diet yang seimbang. Saya rasa kalau sekiranya you mampu dengan ikan haruan, silakan. Tapi sekiranya tidak, tidak mengapa. Yang penting ialah diet yang seimbang.